Ya, kita menghormati, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, ya. Pak, ya. Intervensi politik bagaimana Pak menanggapinya, Pak? Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Penggantinya Pak siapa? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak, hari itu Pak HT jadi Menko bagaimana Pak? Hah? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Penggantiannya kapan Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak, kalau intervensi politik dalam kasus penahanan Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional. Ya nanti diberi bonus. Ya nanti baru di ini ke Jepang dulu, nanti bonusnya baru dihitung. Selamat ya. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan MSCTV. Jangan lupa subscribe, comment, likes, dan juga share.